Jadi ini guys, unboxing langsung. Redmi kamera, kenapa gitu kan, Rob? Kamera Redmi dengan kapasitas 4K, baterai 2 GB, ukuran layar 24 inci, CPU menggunakan Umbrella dari China ya ini. Ya, di unboxing. Ya, unboxing. Kita lihat dalamnya seperti apa. Wow. Wow, masih tersegelan ya. Nah, sudah detail lagi. Jangan, enggak usah tinggal di ganti, di tian aja, Mas. Dipotong, ini dipotong udah jadi screen glass. Orang kok kayak screen glass aku di HP. Ya. Kan lo ngandel. Menarget, kan udah reget. Ini untuk aksesorisnya. Aksesoris depan. Cara jawane katoke, Bro. Ini cara jawane katoke, Bro. Untuk kamera ini ya. Ini udah sekelas GoPro, jika kalian ingin membandingkannya nggak kalah juga kok. Tapi ini harganya agak ringan daripada GoPro kan mahal. Ini layarnya, guys. Ini tutupnya. Masih bagus ini layarnya. Masih. Nah, kita dipasang dulu, hati-hati. Pokoknya sistemnya kaca itu. Cepat nih. Tapi baterai ini sih, Mas. Iya. Berulang-ulang. Karet ya, ini buat kondom, kalau kalian enggak, bahasa Jawanya itu kondom ya, bersama UV filter. Ini cara gitu. Iya, gue memori. Dikit memori di sini ya, kok. Durung dipotong dah. Dengan keindahan. Oh, panas dulu. Kalau yang ini itu buat bawahnya ya, buat disenderin ke motor kalau kalian ingin jadi motor vlogger atau pengen ngevlog di jalanan seperti ini. Ini mau buka memori dulu ini. Kalau ini itu penutup kaca buat nutupin lensa depan. Masuk, Mas. Masuk ya. Buat DSLR yang memasukkan di situ. Mas Ali, ini kan. Iya. Ini pemasangan memory card. Ya, masih perawan, guys. Masih perawan, agak susah ya. Kita ambil baterainya di bawah ini. Kita buka. Dan ada buku petunjuknya ya. Dan di sini ada baterai dan kabel charger. Dan ini buku petunjuknya jika kalian ingin membaca. Oke, jadi dibuang nih. Iya, aja dibuang. Geretan itu. Ini baterai Redmi-nya menggunakan baterai li-ion atau litium? Li-ion, li-ion. Li-ion baterai dari Cina. Cina itu mendunia ya. Kalau yang jual beli elektronik itu mendunia. Dari HP, iPhone, Samsung banyak dari Cina itu. Kita nyalakan. Nyala lampu udah berkedip. Nah, kita menggunakan pengen bahasa apa, Mas? Bahasa Korea, bahasa Inggris, apa bahasa Spanyol? Tapi sayang ya, ini enggak ada bahasa Indonesianya. Inggris, we. Inggris biasa. Oke. Okay. Oke. Okay. Kan Cina, tutupan. Tulisan apa itu? Mode Burma. Oh, di kanan. Kanan mode switch right. Coba geseran. Ini. Yo. Ini apa ini? Rek.
kanan. Ya, album album kanan. Slit left. Keren nih album. Setting. Langsung skip aja. Menurut. Kalau ditekan panjang itu dia mati, ditekan panjang itu dia hidup, bentuknya gitu. Memorinya mau apa? Anu. Sandis apa? Nama nih? Oh jenis ya? Oh serenak ya, selesai skip be. Ini memori yang rekomend. Nah ini ada kode QR. Udah masuk kamera mas, karena ini depannya belum ditetel. Belum dibuka, dibuka dulu guys. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya samping ini ya, template ngerti. Oh kan. Istimewir, oh no. Istimewir sekali dekat guys. Jauh, dekat kan. Oh, dan apalagi dikasih ini, tambah ganteng guys. Coba kita pakai ini. Dipasang pakai. Pasang dong. Biar nanyar terus kan. Biar baru. Dilap sih. Nuh, langsung teplek guys. Tuh kan keren. Tambah ganteng kameranya. Tambah ganteng. Gayeng woy. Kita coba dulu untuk foto. Kita untuk foto. Hasil fotonya ini. Seperti itu. Nah, itu langsung diceklik ini ngendur nih. Iya, tapi ini kapasitasnya apa ini? Lihat nih. Aspek rasio ini JPEG formatnya, pengen apa formatnya? Biasa kok nggak dulu. Original nih, auto auto apa? Untuk ya otomatis. JPEG kan gede. Ganti apa? NTNG kayaknya lebih tinggi. Memorinya gede. Tapi bagus sih JPEG, bagus. Aspek rasio ini paling gede, paling gede buat kenangan di bandara. Adjust nanti lens distance buat anu kayaknya cembung enggak cembung enggak okay. Iya kan lari kan lebar gitu atau semua wide 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 stem off aja off materi mode center effect sama support. Ini juga apa ki? Ya center kan gue video biasa. Ya. Support kan gue masuk lari-lari. Oh. Iya kayak kamera DSLR modelnya. Sama. EV ya. Teman-teman ini. EV baru. Enggak tahu mas. Kan mau gak agak mau kan apa? Enggak tak atur. Jauh tahun ini apa? Masih iya. Color standar. Usia. Standar kan bening. Jika ini di laptop kan kelihatan banget. Bener kan ini? Karena udah jadi ini. Tinggal foto, cepet. Iki. Yo. Nyebu ya. Bening. Kan tambah jernih kayak kaca. Atau kita tes untuk video dengan baterai masih 50% ya. Masuk ya baterai albumnya satu langsung satu. Ini halus, hasilnya halus guys, gak kayak kamera HP. Kalau kamera HP kan agak blur ya, kan kameranya kecil banget, ini kan kameranya gede bening. Kalau kamera HP kan cuma kita berapa mili nih. Ganti video. Ya, ini bikin wifi. Mata ini iki mau mundur. Ya. Kalau geser ke bawah ke atas itu. Oh, nanti semenungi. Rendering modelnya tinggal digeser-geser aja. Pasti kalian akan tahu jika kalian ingin membelinya. Nah, video mulainya ya iki. Iya. Tapi ini masih 4K ini gede ini memori. Memakan memori gede. Diubah dulu 2,4K aja. Caranya apa? Di samping ini. Oh
resolusinya pilih. Kalau yang paling bawah itu paling kecil, tapi gambarnya juga mempengaruhi. Senggenmu 2,5K. Sing 30 apa sing 60 fps. Kiwes-wes kan standar iki. Nomor 2 ya. Kalau nomor 1 kan nanti kan memakan memori banyak. Wes masuk kan? Ya, masuk. Kalau 64 GB itu mungkin ya? Bisa anteng. Ngerti jemur aku iki tok cilik. Padahal gede. Tapi nek mlaku engko hati-hati ya. Tanganmu getar banget biasa nih. Muka-muka gak duwe apa? Burung tak mulai rot. Gak duwe buyutan. Jadi kayak ngene lah. Iya, keter-keter engko keter-keter. Coba ya. Nah, kita mulai video. Itu lagi buat video penampakan. Kecil kecil tapi kelihatan besar, guys. Bukan kardus yang berbahaya, isinya bom. Ini koper. Ada apa ya? Yang ketinggal pilih piye nek bandara apa tak pegang ini apa? Tak tukane kayak ngene aku. Ben nanti cekel, ben nanti cekel ngono pegel. Kan pas ning pesawat bareng kan iso tok video awakmu. Ono kederet. Nak mandek e pit kene. Nah, seperti ini semut, semut sekali, guys. Katakan roda kecil tapi kelihatan besar, guys. Jadi, tidak ada getaran-getaran. Bukan kardus yang berbahaya, isinya bom. Ya, mungkin seperti itulah review dari saya. Mending ya. Ya. Jika kalian berminat membelinya, ini di atas 2 juta kok. Jika dirupiahin, iya, yakin di atas 2 juta rupiah. Ini kan karena belinya di luar negeri jadi cuma 150.000 harganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan channel-channel saya, silahkan like kembalinya, tinggal kembali aja. Ini, ini kembali. Geser kiri kembali. Iya bos. Iya bos. Penghapusan mudah. See you guys, next time guys.